السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سيدتنا عائشة رضي الله عنها beliau berkata: رأيت في رسول الله طيب نفس فقلت له. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah li, ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi berkata, menjawab, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosanya yang telah berlalu, dosa yang akan datang, yang dilakukan dalam keadaan sunyi atau yang dilakukan dalam keadaan terang-terangan. Fadhahikat hatta sagata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik min al-farah. Siti Aisyah mendengarkan doa itu tertawa bahagia sampai diibaratkan kepalanya sampai ada di pangkuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal yasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah kamu berbahagia mendengarkan doaku, wahai Aisyah? Ya Rasulullah, mali ma yasurruni du'auk. Ya Rasulullah, bagaimana tidak aku bahagia dengan doamu yang begini, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Nabi menyatakan, demi Allah, itu doa yang aku utarakan pada setiap solat untuk umatku sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang benar-benar cinta kepada Anda, manusia yang hatinya perlu penuh dengan perhatian kepada Anda, satu saat ketika Allah menyaksikan Nabi Muhammad selalu menangis di malam hari, mengadakan tangannya dan menyatakan, ummati ummati ya Rabb, ummati ummati ya Rabb, setiap saatnya Nabi menangis mengucapkan, umatku selamatkan ya Allah, umatku selamatkan ya Allah. Maka Allah memanggil Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanurdika fi ummatik wa lanasu'uk. Maka Allah berseru kepada Jibril, Jibril, datangi Muhammad, beritahu bahwa aku Allah akan membuat ridha kepada dia dan aku Allah tidak membuat dia sedih karena umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal kelak nanti Tuhanmu Muhammad akan memberikan pemberian kepada kamu sampai kamu puas, maka beliau menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan puas hatiku ini sedangkan masih ada satu umatku ada neraka Allah. Sehingga sahabat menyatakan, ridahu antudkhila ummatahu fil jannah kullahum. Kepuasan Nabi adalah kalau Allah memasukkan umatnya semuanya ke surga Allah subhanahu
wa ta'ala. Sallu ala al-habib. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat ya ikhwani, nanti di hari kiamat ya ikhwani, Anda yang akan diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di alam kuburnya Nabi juga memperhatikan kepada Anda. Tu'radu a'malukum 'alai. Fama ra'aitu min khairin hamidtullah 'alaih. Wama ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Kata Nabi, amal kamu itu selalu dilaporkan kepada aku sekalipun di dalam barzakh. Yang aku dapatkan daripada kebaikan amal kamu, aku syukur kepada Allah karena umatku melakukan kebaikan. Tapi kalau kejelekan yang aku saksikan daripada amal kamu, tetap aku doakan kamu semoga mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya ikhwani, Nabi tahu apa yang kita lakukan ya ikhwani. Beliau mikir kepada antum, sayang kepada antum, cinta kepada antum. Jangan disakiti dan jangan disubat susah hati Rasulullah. Bahkan nanti di hari kiamat, semua para anbiya sudah menyatakan nafsi-nafsi, tapi Nabi tetap menyatakan analaha, analaha. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Aku bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat panjang, memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah dipujikan oleh seluruh makhluk. Sehingga Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa syfa' tushfa'. Muhammad, cukup, angkat kepala kamu, cukup kepada Allah. Ucapkan apa yang kamu ucapkan akan didengar oleh Tuhan kamu. Minta apa yang kamu minta akan diberi oleh Tuhan kamu. Tolong siapa yang kamu tolong, kamu diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepadanya. Apa yang diminta ya, ya ikhwani? Apa yang diminta oleh Nabi? Ummati. Di akhir ajal datang Izrail kepada Rasulullah. Nabi sudah sakit saat itu. Kemudian Nabi bertanya, ya Izrail, jita zairan am gabidha? Izrail, engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawa? Maka Izrail menyatakan, jitu zairan wa gabidhan in syi'ta. Izrail menyatakan, aku ziarah kepada kamu wahai Muhammad, dan aku mencabut nyawa kamu jika kamu berkenan. Hatta ya'tiani Jibril, sabar sampai Jibril datang kepada aku. Nabi masih gelisah. Tahu apa yang digelisahkan oleh Nabi? Setelah Jibril datang, maka Nabi bertanya kepada Jibril, man li ummati min ba'di? Setelah aku meninggal, bagaimana siapa memperhatikan umatku ya Jibril? Jibril tidak bisa menjawab, saudara. Kembali ke hadirat Allah, tidak lama datang membawa salam Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agri li habibi Muhammad minni salam. Sampaikan salamku Rabbul Alamin kepada kekasihku Muhammad. Wa qul lahu inni haramtul jannata 'alal anbiya'i wa ummatihim wa umamihim qabla an tadkhulha anta wa ummatuk. Beritahu kekasihku Muhammad, aku Allah tidak akan membuat sedih dia, dan aku nyatakan surga haram bagi seluruh para nabi dan umat mereka masuk sebelum engkau wahai kekasihku Muhammad dan umatmu masuk terlebih dahulu. Sallu ala al-habib. Sallu ala al-habib. Ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bin rasul,
betapa untungnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi umatnya Rasulullah. Apa yang membuat kita kumpul dari sini ya Habib? Apa ya ikhwani yang membuat kita kumpul di sini? Nurul iman, cahaya iman dari Anda, cinta Anda kepada Rasulullah. Dan ketahuilah Anda sekarang jadi tamunya Rasulullah, dan Nabi akan menyaksikan bahwa kamu sebagai pecinta ya. Di sini ada orang yang taat, di sini ada orang yang maksiat, tapi semuanya memohon kepada Allah. Yang berdosa memohon ampunnya dosa diampuni oleh Allah. Yang soleh memohon kepada Allah, amal solehnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena itu Allah insya Allah tidak akan menyanyiakan kita semuanya. Pulang insya Allah semua dosa diampuni oleh Allah. Pulang insya Allah semua hajat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita berbalik kepada diri kita. Kalau kita mengenal sosok Nabi yang demikian ini, kita mengenal sosok Nabi yang demikian ini yang cintanya kepada kita, seberapa kita, cinta kita kepada Rasulullah, seberapa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad ya ikhwani. Surga pun Nabi tidak tertarik kecuali umatnya bersamanya di surga. Yunsabu yaumal ghiyabah lil anbiya manabir min nur. Allah sediakan pada setiap para nabi mimbar-mimbar cahaya di hari kiamat. Kulluhum yajlisuna alaih ghayra mimbari la ajlisu alaih makhafata ayyub'atha bi'la jannah wa atruk ummati fil hisab. Semua mimbar cahaya itu diduduki oleh para nabi. Semua mereka sudah duduk. Karena mimbar itu akan menghantarkan para anbiya ke surga Allah. Cuma mimbarku kosong. Aku tidak duduk. Karena khawatir aku kalau duduk dikirim ke surga, umatku dalam hisab masih. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, mada turidu an asna'a bi ummatik? Wahai Muhammad, engkau tidak siap masuk surga, apa yang kamu ingin aku perbuat untuk umatmu? Kata Allah, Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisab umatku untuk masuk surga bersama aku. Maka diberikan syafaatul uzma kepada Rasulullah. Tahukah Anda, di antara mereka ada yang sudah mendahului masuk neraka Allah, tapi Nabi SAW tidak mau masuk surga sampai yang ada di neraka pun diberikan syafaat untuk dikeluarkan oleh Rasulullah, sehingga malaikat-malaikat yang di neraka menyatakan, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah. Muhammad, engkau tidak sisakan segelintir pun daripada umatmu yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala al-habib, sallu ala al-habib. Adakah orang tua kita yang memikirkan nasib kita sampai ada di akhirat, saudara? Orang tua kita memikirkan bagaimana rumah kita, rumah untuk anaknya, makanan untuk anaknya. Tapi Nabi bukan hanya sekedar itu, lebih daripada orang tua kita memikirkan bagaimana nasib Anda nanti ada neraka, ada di akhirat. Jangan sampai tersentuh dengan neraka dan jangan sampai tidak masuk surga bersamanya. Tinggal kita ya ikhwani, apa yang harus kita lakukan untuk Nabi? Seberapa besar cinta kita untuk Nabi? Kita tertawa bermaksiat padahal maksiat dibenci oleh Nabi. Di antara kita ada anak-anak yang minum khamr, narkoba, padahal itu dibenci oleh Nabi. Ada yang berzina, padahal itu dibenci oleh Nabi. Apa yang Anda lakukan untuk Nabi Muhammad, padahal beliau selalu menyaksikan Anda, perbuatan Anda, dan selalu mendoakan Anda? Karena itu sadari ya ikhwani. Tahukah Anda
Azizun alaihi ma'anittum, Nabi tidak ingin umatnya terbeban bahkan dalam syariat agamanya. Nabi ingin umatnya pakai siwak. Seberapa sih bebannya siwak? Harganya murah, pakainya juga tidak susah. Tapi Nabi menyatakan, laula nasyuq ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya kata, tidak takut membuat susah, seandainya tidak khawatir membuat berat kepada umatku, aku perintahkan pada setiap sholat melakukan, dimulai dengan bersiwak. Tapi itu semuanya tidak diwajibkan oleh Nabi. Kenapa? Karena khawatir membebankan kepada Anda. Tidakkah Anda juga khawatir membuat beban Rasulullah, membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam? Mahadha ya ikhwani. Karena itu ayo kita sadari bahwa kita jadi umatnya Nabi ini, jangan jadi muhibbin aja, jangan jadi cinta aja, tapi jadi mahbubin inda Nabi. Jadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membahagiakan Rasulullah? Apa yang bisa menghibur Rasulullah? Taatnya kita, takwanya kita, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Habibana Ali. Lihat Habibana ya Ali ya ikhwani. Beliau apa yang dimohonkan? Kekayaan. Pabrik. Toko yang besar. Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada'uhu wa balligh 'aliyan ma yarumu min al-liqa bi asyrafi 'abdin jullu qasdi ligahu. Gimana cita-cita daripada Habib Ali? Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakan aku bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Ali, tujuan utamanya adalah liqa'uhu, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah pada kita tersirat cita-cita untuk liqa'un Nabi? Ru'yatun Nabi. Cita-cita mobil mewah. Cita-cita rumah megah. Cita-cita harta berlimpah, hatta kufar dikasih saudara. Hatta Yahud dan Nasara diberi itu semuanya. Tapi ru'yatun Nabi ya akhiwani. Bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah ridha itu hanya pilihan ya ikhwani. Hanya pilihan ya ikhwani. Wa antu ballighani min syarful ghurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikan aku dengan meraih kemuliaan dekat kepadamu dan dekat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi cita-cita tertinggiku. La titil wala mahzan. Cita-citanya bertemu dengan Nabi, ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga pun diceritakan yang begitu hebat bidadarinya, cantiknya begitu luar biasa, istananya, kenikmatannya tidak sedikit pun menarik hati Habib Ali. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang di situ kenikmatan yang tiada taranya tidak sedikit pun membuat aku tertarik untuk masuk ke dalamnya kecuali karena aku ingin dekat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang kenal dengan Rasulullah. Inilah yang bukan hanya pecinta tapi dicintai oleh Nabi Muhammad. Kenali beliau supaya kita paham bahwa keindahan itu bersama Nabi. Bukan kekayaan kamu,
bukan jabatan kamu, tapi bersama Nabi, al-gurub minan Nabi. Itulah keindahan, itulah kemuliaan ya ikhwani. Seorang sahabat yang khidmat kepada Nabi, siap menyiapkan sendal Nabi, membawakan tongkat Nabi. Nabi ibah memanggil dia, salni, minta sama aku. Mungkin orang ini perlu bantuan, tapi apa yang diminta saudara? As'aluka murafaqataka fil jannah, aku berharap selalu bersama kamu sampai ada di surga ya Rasulullah. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan a'inni bi kathrati sujud, bantu aku untuk kamu mendapatkan cita-citamu yang banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha cita-cita yang hebat. Ajari anak-anak kita untuk punya cita-cita bisa bertemu dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Mulai kecil belum balik, anak diajari cinta dunia. Kita kehilangan yang lebih berharga. Tuh lihat para ashab Rasulullah. Ashab Rasulullah, dia melihat Nabi, dia menghadiri majlis Nabi. Tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad ya ikhwani. Tatanazzahul uyunu fi hadaiqi mahasini jamalih, fala tajidu makhlugan fil wujudi ala mithalih. Mata menjadi terhibur karena melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada makhluk seindah, sehebat, semulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim pernah ada satu hadis, min asyaddi ummati hubban li, min asyaddi ummati hubban li, nasun yakununa ba'di yatamanna liqa'i bimalih wa ahlih. Orang yang paling cinta kepada aku adalah bukan yang bisa bertemu aku di masa hidupku saja, tapi yaitu ada beberapa orang dia datang setelah aku meninggal. Ya waddu ahaduhum law ra'ani bimalih wa auladi, berharap dia tadi itu bisa melihat aku sekalipun dia mengeluarkan seluruh hartanya dan dia mengorbankan seluruh jiwanya. Inilah manusia yang paling cinta, dan itulah sosok Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi ya akhirat. Itulah sosok Habib Ali bin Husain Habsyi. Cita-citanya adalah gurbun Nabi, ligau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan akhirnya Allah jadikan beliau orang yang bisa bertemu dengan Nabi ya Allah. Enggak mustahil orang ketemu dengan Nabi ya Allah, tergantung cinta, dan itu hadis sahih dalam Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil ya Allah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal melihat aku dalam keadaan ya Allah. Hadis sahih. Tinggal kekuatan iman kita. Kita mahjub dari Nabi. Kenapa? Yang ada di hati kita ini syahwat, yang ada di hati kita ini cinta dunia. Sehingga di antara mereka pernah bertanya kepada muridnya, hal ahad minkum idza sallama 'ala an-nabi fi salati sami'a bi'udunhi radda salami 'ala an-nabi 'alaihi. Apakah di antara kamu wahai muridku ketika salam dalam salatnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengarkan dengan telinganya Nabi menjawab salamnya? Karena Nabi menyatakan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud alayhi salam. Tidak ada seorang pun yang salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke jasadku untuk aku jawab salamnya. Adakah di antara kamu yang mendengarkan jawaban Nabi daripada salamnya dia dalam sholat? Di antara mereka menyatakan la ahad minna ya syekh, enggak ada satupun di antara kita. Maka syekh menyatakan ubku
ala gulubin mahjubah anillahu rasulih. Kamu seharusnya banyak menangis karena hati-hati kamu tertutup daripada cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kan itu, ayo tingkah kita tingkatkan. Kita jadikan cinta ini bukan hanya sekedar slogan. Cinta ini lebih daripada cinta kita ngurusi pekerjaan. Cinta ini lebih daripada harta yang kita hitung setiap saatnya. Cinta ini lebih daripada rumah yang kita tinggal di dalamnya. Cinta ini lebih daripada istri yang bersanding bersama kita. Cinta ini lebih daripada keluarga kita semuanya. Cinta ini lebih daripada anak-anak kita. Cinta ini lebih daripada orang-orang tua kita. Kalau tidak, kita menjadi orang fasik. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azir wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masarikun tardunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Semenjak kita menilai harta kita lebih daripada Nabi Muhammad, fasik ya ikhwani. Semenjak kita menilai tanah kita, rumah kita, pekerjaan kita, jabatan kita lebih daripada Nabi Muhammad, fasik ya ikhwani. Karena itu, jadi mukmin yang kamil, yang jadikan Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada segala-galanya. Dan Habib Ali insyaallah jadi wasilah kita untuk sampai kepada Rasulullah. Terakhir, Al-Hakim meriwayatkan ala sahihain di dalam mustadraknya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Auhallahu ila Isa amin bi Muhammad wa mur man adrakahu min ummatik ayyuminu bih walau la Muhammad ma khalaqtu Adam. Walau Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Walamma khalaqtul arsha 'alal ma fattarab. Fakatabtu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan." Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Isa, imani dengan Muhammad dan perintahkan umatmu yang bertemu dengan Muhammad untuk beriman dengan Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan Adam. Kalau bukan Muhammad, aku tidak diciptakan surga dan neraka. Kalau ketika aku menciptakan arsh di atas ma, arsh goncang. Aku tuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arsh menjadi tenang. Antum punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antum jangan bersedih. Antum enggak usah panik. Antum punya la ilaha illallah, tenang. Maka di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jagah ya ikhwani, jagah itu semuanya, dan insyaallah kumpulnya kita akan menjadi sebab kita menjadi orang diridhai oleh Allah. Diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakah kita kepada Rasulullah ya ikhwani? Cintakah kita kepada Rasulullah ya ikhwani? Ayo kita jaga cinta ini dan kita tingkatkan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majlis ini, ayo kita ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buat rumah tangga kita rumah tangga yang bisa dibanggakan dan yang menyenangkan Rasulullah SAW. Kita buat cara kerja kita cara kerja sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ucapan kita adalah selalu menceritakan Nabi Muhammad dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pikiran kita adalah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rab, ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, dosa-dosa kami janganlah dijadikan sebab kita jauh dari Nabi Muhammad. Ya Allah, kami dalam majlis ini mengaku banyak dosa. Kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad dan Engkau ampuni kesalahannya. Ya Allah, bubarkan dari majlis ini tidak ada sedikit pun dosa yang kita bawa pulang ya Allah. Ampuni dosa kita ya Allah. Ya Allah, kami punya hajat. Kami ingin punya anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Kami ingin keluarga kami menjadi keluarga yang selamat. Kami bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sulaha, anak-anak yang soleh. Ya Allah,
anak yang bisa membahagiakan kami dunia akhirat. Jangan dijadikan satu pun di antara mereka menjadi pecandu narkoba, minum minuman keras, berzina. Jaga akidah mereka, ya Allah. Jadikan mereka pecinta Nabi-Mu Muhammad, taat kepada Nabi-Mu Muhammad, ya Rabbi Allah. Jadikan kami orang beruntung di dunia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang beruntung nanti di akhir umur kita Engkau menghadirkan Nabi Muhammad untuk menuntun kami mati husnul khatimah. Ya Rabb, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad untuk bisa bersanding dengan kita ada di kubur, untuk kami selamat daripada fitnah kubur. Ya Allah, ya Allah, jadikan nanti di hari kiamat kami bisa bertemu dengan beliau. Beliau ridha kepada kami, memberi syafaatnya kepada kami. Jangan Engkau pisahkan kami dari beliau. Bersama-sama beliau ada di surga-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kami yang pernah hadir majlis ini, yang telah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, ya Allah. Jadikan kuburan mereka kuburan surga, dan kami semuanya, ya Allah, jangan dijadikan majlis ini majlis yang terakhir. Yang akan datang mudah-mudahan kita semuanya kumpul kembali fi khair wa afiyah, panjang umur fi ta'atillah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang bekerja ada di sini mengadakan acara ini, khususnya Duriyal Habib Ali, Aulad Habib Anis, Habib Hasan, Habib Ahmad, dan semua ikhwannya, Habib Abdullah dan semua ikhwannya, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, diberi kekuatan untuk bisa yagumun bihadal magamil kabir, dan mudah-mudahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita semuanya jadikan mutahabbin fillah, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang cinta, saling cinta di antara kita, saling sayang di antara kita, dicabut dari kita kebencian kepada siapapun di antara kaum muslimin, dicabut dari hati kita kedengkian dari siapapun kaum muslimin, dicabut dari kita hasud daripada satu pun dari kaum muslimin. Mudah-mudahan mutawakhin fillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.